Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kuli ibadi, masuklah kamu ke dolongan hambaku. Maksudnya hambaku yang, kalau istilah Syekh Abdul Qadir Jilani, watonul asli atau tipul ma'ani. Ya kah? Pada kuli ibadi, wadakuli janati, masuklah engkau ke dalam surga. Pakai hisap lah toh? Tak ada berhisap. Orang tingkatan diri yang sudah berada di makom فرشة من روحي ولا غمض في ليلة. Nah, jadi masuk ke tubuh kita itu rolon anak kita itu kayak bolton. Iya, bagus sekali itu pertanyaan itu. Pertemuan antara jasad dan ruh itu lahirlah yang disebut dengan an-nafs. An-nafs. Kalau di dalam versi Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau menamakan dengan tiful ma'ani. Tiful ma'ani. Bayi lahir. Nah, bayi lahir. Tapi tiful ma'ani lebih kepada ruh yang suci. Dari watonil asli. Jadi dalam konteks bahasa percampuran an-nafs tadi itu, an-nafsnya mandi, dimandii. Bersih berarti kembali dia kepada fitrah asalnya, fitrah yang suci. Maka ketika di akhirat atau sebelum dia meninggal dipanggil Allah lah, ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Nah itu dan nang untung. Cuma ngaran an-nafsnya adalah nama nafsnya adalah tiga. Mungkin tingkatan mutmainah, wahai diri yang tenang, mutmainah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Ya kah? Kembali. Rodiyatan mardiyatan. Atau diri kamu itu rodiyah. Atau mardiyah. Diredai Allah, meredai Allah, redo kepada Allah dan diri atau diredai Allah subhanahu. Pada kuli ibadi, masuklah kamu ke dolongan hambaku. Maksudnya hambaku yang kalau istilah Syekh Abdul Qadir Jilani, watonul asli atau tipul ma'ani. Ya kah? Pada kuli ibadi, wadakuli janati, masuklah engkau ke dalam surga. Pakai hisap lah toh? Tak ada berhisap. Orang tingkatan diri yang sudah berada di makom, makanya diri kalau kita berhisap, makom yang disebut dengan makom mutmainah, minimal mutmainah, dia masuk surga tanpa hisap. Nyerah, tanpa hisap dah mutmainah, apalagi radiah, apalagi merdiah, makin nyai lu tinggal tinggi lagi. Tapi kalau nya amaratum biso, diri amaratum biso atau lawamah atau malhamah, itu masih dihisap di akhirat kena. Nah, ketok memahaminya lah. Itulah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami adakan manusia itu, kami ciptakan manusia itu dalam bentuk termasuk jiwanya, dirinya sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq. Wa qomatarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.